Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Hai teman-teman. Apakah kalian semua sudah siap untuk memulai kegiatan hari ini? Oke, hari ini aku akan belajar bersama Dino loh. Lihat. Aku bawa beberapa cemilan untuk kita belajar bersama tanpa menggunakan kantong plastik karena aku sedang mengurangi penggunaan kantong plastik demi menyelamatkan bumi. Nah, hari ini aku dan Dino akan belajar merancang kerangka pidato. Menulisnya lalu membaca pidato tersebut. Selain itu, kita akan belajar membuat data dalam bentuk tabel hingga mencari min, median, dan modusnya. Pasti seru loh. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa ya, siapkan alat tulismu dan berdoa. Amin, agar kegiatan hari ini bisa lebih bermanfaat. Ya, makasih ya. Nih buat kamu. Kamu kan udah lama nunggu di sini nih. Belum kok. Oh iya. Nih, cemilan buat kita belajar nanti. Biar gak bosen. Kalau kamu mau, ambil aja ya. Wih, terima kasih Jero. Kayaknya kita kerjakan tugas pidato dulu kali ya. Oke. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat kerangka pidato? Sebentar, aku bacain ya. Menurut buku catatan, kerangka isi pidato itu
terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Oke. Pertama, kita bahas tentang pembukaan terlebih dahulu ya. Pembukaan itu biasanya terdiri dari salam pembuka, ucapan puji syukur kepada Tuhan, dan ucapan penghormatan. Salam pembuka itu adalah salam kepada para pendengar. Salamnya bisa berupa salam formal, seperti selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Atau bisa juga disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Oke, aku ngerti sekarang. Tapi ucapan puji syukur itu ucapan terima kasih kepada Tuhan, kan? Benar. Contohnya seperti ini. Terima kasih kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita bersama di sini. Atau contoh lainnya seperti ini. Kalau ucapan penghormatan, aku tahu. Ucapan penghormatan itu adalah sapaan untuk bagi pendengar pidato. Betul kan? Nah, iya. Contohnya seperti ini. Hadirin yang terhormat, atau Bapak dan Ibu guru yang terhormat dan teman-teman yang kami sayangi. Betul sekali. Nah, setelah pembukaan, barulah kita masuk ke bagian isi. Isi merupakan bagian utama dari pidato, berupa gagasan yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. Isi dari teks ini bisa berupa ajakan, saran, ataupun motivasi. Tapi seingat aku, kita kalau mau membuat isi harus ada ide pokoknya. Iya, kita juga bisa menambahkan ide pokok ke isi pidato kita, yaitu ide pokok untuk paragraf pertama dan ide pokok untuk paragraf kedua. Kalau rangka terakhir? Bagian terakhir adalah penutup. Penutup merupakan kesimpulan dari pidato. Bisa juga ditambahkan harapan dan ajakan untuk meraih tujuan penyampaian isi pidato. Nah, di akhir penutuplah kita tambahkan salam penutup dan ucapan terima kasih. Oh, begitu. Nah, kemarin aku juga sempat bahas pidatonya Melati dan Isabel Wilson dengan Lala. Kira-kira isi pidato tersebut kalau dibelah di masing-masing rangka, kayaknya bakal jadi seperti ini deh. Berarti pertama-tama kita harus membuat dulu inti pembahasan dari tiap pidato ya, sesuai diskusi sebelumnya. Untuk ide yang kita pakai dalam pidato adalah tentang sampah plastik rumah tangga dan daur ulang. Iya, betul. Untuk memudahkan, pertama-tama kita buat tabel kita sendiri aja. Ya udah, ayo kita buat kerangkanya. Untuk pembuka, coba tuliskan seperti ini. Salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini dan di masa yang akan datang, yang kita hadapi adalah masalah sampah. Tak terhindarkan, setiap individu memproduksi sampah. Kita harus mulai jujur pada diri kita sendiri. Seberapa banyak sampah plastik yang kita hasilkan di rumah setiap harinya ya? Untuk paragraf pertama, sesuai contoh dari pidato Melati dan Isabel Wilson, kita bisa memaparkan data hasil sampah domestik. Dan pada ide pokok paragraf kedua, kita bisa bahas tentang hal yang menginspirasikan daur ulang plastik. Aku sudah lakukan riset dan sudah kukumpulkan semua informasinya. Oke, berarti sekarang tinggal penutup. Mungkin kita bisa menulis seperti ini. Mendaur ulang plastik memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua orang. Namun, sampah di bumi tidak akan berkurang jika kita tidak mulai mencegahnya. Dimulai dari diri sendiri. Om Shanti 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 Om. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup, Jero. Tinggal kita lengkapi dan kembangkan sambil kita lengkapi dengan salam pembuka, sapaan, dan ucapan puji syukur. Oke, kalau begitu gimana kalau aku yang nulis, kamu yang membacanya? Oke. Om Swastiastu, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian yang kami sayangi. Puja dan puji syukur
pada Tuhan semesta alam yang memberikan kita kesehatan dan nikmat kepada kita semua. Meski begitu, kita tak mungkin lagi menutup mata pada salah satu masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang, yaitu masalah sampah. Tak terhindarkan, setiap individu memproduksi sampah. Kita harus mulai jujur pada diri sendiri. Seberapa banyak sampah plastik yang kita hasilkan di rumah setiap harinya? Menurut catatan Kata Data Insight Center atau KIC, dalam satu jam, Indonesia memproduksi sedikitnya 7.300 ton sampah. Artinya, dalam sehari ada sekitar 175.200 ton sampah yang dihasilkan. Dan 62% sampah plastik ini dihasilkan dari sektor rumah tangga. Sayangnya, 66,8% masih menangani sampah dengan cara dibakar. Padahal, cara ini dapat menimbulkan polusi yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kami lalu mempelajari beberapa cara untuk mengurangi plastik menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Salah satunya dengan cara daur ulang. Sampah plastik tersebut bisa kita gunakan kembali untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk menyimpan barang atau menjadi pot tanaman. Bahkan bisa menjadi sumber uang. Seperti Bob Novandi, pengrajin sampah plastik yang sukses menghasilkan jutaan rupiah dengan mendaur ulang plastik menjadi karya seni. Malah, produk kerajinan tangannya telah diekspor. Kami yakin bahwa tak harus menjadi dewasa untuk memulai sesuatu dan membawa perubahan. Mendaur ulang plastik memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua orang. Namun, sampah di bumi tidak akan berkurang jika kita tidak mulai mencegahnya dari sekarang. Dan semua itu kita mulai dari diri sendiri. Om Santi 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 Om, terima kasih. Wah, ternyata kita bisa membuat pidato ya. Bagaimana teman-teman, menurut kalian tentang pidato kita tadi? Bagus gak? Masih belum sempurna sih. Tapi aku seneng kita bisa dan mengerti cara membuat pidato. Nah, nanti kalian juga akan membuat pidato kalian sendiri untuk proyek akhir minggu. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kita akan membahas data yang akan menjadi bahan dalam membuat pidato kalian tersebut. Sehabis ini kita bahas ya. Tapi sebentar, aku lapar nih. Kita istirahat bentar ya. Oke. Ngemil dulu. Kamu udah catat pemakaian plastik selama 3 hari ini kan, Dino? Sudah, dan aku juga sudah tuliskan dalam bentuk tabel sederhana. Jadi teman-teman, kami diminta oleh Bu Guru untuk mencatat pemakaian kantong plastik selama 3 hari. Dari data tersebut, kita masukkan ke dalam tabel sederhana. Nah, dari data tersebut, kita harus cari min, median, dan modusnya, jika ada. Gimana kalau kita bahas dari dataku dulu? Nah, teman-teman, ini adalah tabel pemakaian plastik di rumahku. Tabel yang kubuat cukup sederhana kok. Di kolom sebelah kiri adalah kolom keterangan hari, sedangkan yang di kanan adalah jumlah sampah plastik yang telah kugunakan. Sekarang kita bahas dari datanya ya. Hari pertama, aku menggunakan 8 plastik.
Hari kedua, 12 plastik. Dan hari ketiga, aku memakai 11 plastik. Lalu, berapa modus, median, dan minnya? Teman-teman masih ingat apa yang harus kita lakukan? Iya, pertama, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka, jika diurutkan, akan jadi seperti ini. Karena tidak ada nilai yang sering muncul dalam data, maka modusnya tidak ada. Masih ingat cara menentukan median? Betul, ambil nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan, dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, berapa mediannya? Betul, mediannya adalah 11. Berikutnya mencari min, yaitu nilai rata-rata dari data. Maka kita jumlahkan semua datanya, lalu dibagi dengan banyak jumlah data. Jadi akan seperti ini. 8 ditambah 11 ditambah 12 dibagi 3, hasilnya 31. Dibagi 3, yaitu 10,33. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Mungkin masih ada yang bingung, Dino. Kita bahas datanya lagi aja yuk. Oke. Berikut ini adalah data pemakaian plastik di rumahku selama 3 hari. Ayo kita cari min, median, dan modusnya. Langkah pertamanya adalah kita urutkan dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Jadinya seperti ini. 7, 7, dan terakhir 9. Nah, teman-teman, apakah dari data ini ada modusnya? Jawabannya ada. Modusnya adalah 7. Karena nilai tersebut muncul lebih dari 1 kali. Lalu, kita juga bisa langsung mengetahui mediannya adalah 7. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya ya. Apakah benar min dari data milikku ini bernilai 8,6? Coba dihitung terlebih dahulu ya. Apakah sudah? Jawabannya benar atau salah? Yap, jawabannya adalah salah. Nilai min dari dataku bukan 8,6. Yuk kita hitung bersama-sama. 7 ditambah 7 ditambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan 23 dibagi 3. Hasilnya adalah 7,666 atau jika dibulatkan menjadi 7,67. Begitu teman-teman, cara membuat tabel sederhana dan menghitung min, median, dan modusnya dari data kamu. Kalian juga bisa berlatih sendiri di rumah kalian ya teman-teman. Mulailah mencatat beberapa jumlah sampah plastik di rumah kalian selama 3 hari ke depan. Setelah itu baru deh kalian masukkan ke tabel data kalian. Lalu cari nilai modus, min, dan median dari data tersebut. Dan karena kita sudah belajar cara membuat pidato, kamu juga harus mencoba untuk membuat pidatomu sendiri di rumah ya. Buatlah pidatomu berdasarkan data sampah yang telah kamu buat nanti. Kalian masih ingat langkah-langkahnya? Pertama, kalian buat dulu kerangka pidatonya untuk memudahkan kalian. Kalian bisa berlatih buat tabel seperti ini dulu. Sekarang, Dino dan aku akan membantu kalian untuk mengisi kerangka pidatonya. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Yang pertama, pembuka. Kita bisa membuka pidato seperti ini. Aktivitas domestik alias rumah tangga adalah salah satu sumber produksi beragam jenis sampah. Pernahkah kalian menghitung jumlah sampah plastik yang dihasilkan rumah kalian setiap harinya? Untuk ide pokok paragraf pertama, kalian bisa bahas data sampah plastik di rumah kalian. Kemudian, untuk ide paragraf kedua, kalian bisa bahas hal yang akan kalian lakukan untuk mengurangi sampah plastik.
serta seruan ajakan kepada pendengar pidato untuk mengikuti gerakan mengurangi sampah plastik. Nah, untuk penutup, kalian bisa menuliskan seperti ini. Bumi kita sedang sakit dan kita bisa menolongnya. Sebuah langkah kecil yang kita lakukan akan memberi dampak yang besar jika dilakukan secara bersama-sama. Ayo kita kurangi pemakaian plastik, dimulai dari rumah kita sendiri. Lalu beri salam sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Dan akhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, sekarang kerangka pidatomu sudah ada. Nah, sekarang tinggal kamu kembangkan menjadi pidato yang lebih lengkap. Jangan lupa tambahkan salam pembukaan, sapaan, ucapan syukur, dan salam penutup. Mendata plastik di rumah dan membuat pidato itu akan menjadi proyek akhir minggumu ya teman-teman. Kalian bisa ajak adik, kakak, bahkan orang tua kalian untuk ikut berpartisipasi dalam proyek. Sebagai contoh, kalau pidatomu sudah selesai, bacakanlah di depan keluargamu dan minta mereka menilai pidatomu tersebut. Pasti mereka sangat bangga padamu. Wah, nggak terasa Jero, hari udah mulai siang. Kita harus segera pulang. Kita pamit dulu ya teman-teman. Semoga belajar bersama hari ini bisa bermanfaat. Semoga setelah hari ini, kalian bisa merancang pidato, menuliskannya, dan membacanya di depan banyak orang. Selain itu, kami harap kalian juga sudah mengerti cara membuat data dalam bentuk tabel sederhana, serta mencari min, median, dan modus dari data tersebut. Jangan lupa pelajarannya terus diulang dan dilatih ya teman-teman. Oh iya, dan juga jangan lupa kerjakan proyek akhir mingguannya. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Ah, plastik ini harus kita bawa pulang supaya nggak hanya dipakai sekali. Oh iya bener, ini masih bisa dipakai lagi. Yaudah, aku taruh ke tas aku aja ya. Oke. Yaudah yuk.